unit. Assalamualaikum, Gi. Salam. Apa kabar, Gi? Baik, baik. Maaf, Gi. Gua mau ngajak Farah pulang. Gua udah lapar, jadi mau makan bareng sama Farah. Iya kan, Farah? Iya, Mas. Iya, silakan. Beh, saya pulang dulu ya, Beh. Iya. Gi, gua balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Farah, kita pulang. Aku sudah lapar. Tumben-tumben anjunnya sopan sama gue. Gue curiga nih. Sementara Farah kayak orang ketakutan gitu. Sini kau! Ayo sini! Masuk! Mas! Bangun! Mas! Mas tolong, Mas! Mas tolong jangan sakiti aku, Mas! Mas sakit! Kamu sudah berani melawan ya? Kalau tadi aku gak cegah kamu, pasti kamu sudah menceritakan semuanya! Enggak, Mas. Aku gak bicara apa-apa sama Babe Agi. Kamu tahu aku kan, Farah? Aku orang yang gak main-main. Aku bisa menghabisi kamu, Farah. Termasuk Fatih! Tapi saat ini, aku masih memberikan kesempatan kamu untuk hidup. Jangan, Mas. Sepertinya, aku harus menunda untuk mencari korban selanjutnya. Be, Babe. Assalamualaikum, Be. Salam. Be, Babe tahu nggak kenapa Fanya marah-marah? Babe juga gak tahu sama tuh anak. Jam di telepon Babe, matiin. Telepon Babe, matiin. Pasti lu lagi pada ngegosipin si Fanya ya? Om Bima tahu kenapa Fanya marah? Ya tahu lah, gua gitu loh. Si Fanya tuh janjian di pasar malam. Tuh laki-laki kagak datang. Ya ngambek lah dia. Itu janjiannya sama saya, Om. Gimana sih lu? Fanya janjian sama lu kagak datang. Om, justru saya udah datang. Malah Fanya yang gak datang. Gak datang gimana dia nungguin di sono? Saya nungguin, Om. Fanyanya gak datang. Dengerin ya, si Fanya tuh tumben tuh, jadinya kayak anak kecil begitu. Biasanya dia kayak orang gede, kerjanya nasihatin gue, sekarang kayak begitu. Weh, udah deh, gak usah panik kayak begitu. Tanya langsung aja ke Fanya, di mana itu anak? Tadi sih dia di luar kampung, Be, lagi nyendiri. Ya udah gue yang cariin deh, dasar. Oke. Aku harus kuat di depan Fatih. Aku harus tegar. Jangan sampai dia tahu aku menyembunyikan masalah.